Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Karso dan Mas Yoto Kebo yang sudah viral. Gimana nih rasanya sudah bayaran? Sudah buat beli motor Vario. Ah, ini spot partai ini yang sudah berhasil di YouTube. Kang Yoto Kebo sudah merasakan penghasilannya juta. Sangat bahagia sekali. Pokoknya yang YouTuber-YouTuber yang lainnya yang belum dimonet atau belum bayaran, jangan patah semangat. Mari kita berkarya terus dan berkarya untuk membuat konten. Sudah gajian berapa? Ya? Sudah gajian berapa, Kang? 25 juta. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih ya atas kalian. Saya bisa dilirik suara YouTube karena kita rajin. Setiap hari jangan libur ya, bikin konten. Bikin konten dan konten. Itu syaratnya ya, Kang? Iya. Nih, buat contoh yang lainnya, jangan patah semangat untuk berkarya dan berkarya terus. Apa kalau kita pengen berhasil, kita harus kerja keras ya, Kang? Betul. Harus rajin, jangan patah semangat. Semangat, semangat, semangat dan semangat. Nah, ini contohnya Kang Yoto Kebo yang sudah viral. Hari ini udah bikin konten lagi belum? Udah bikin, mie sukses telur 2. Mie sukses kasih telur 2. Luar biasa. Sambil menyapa kawan-kawan yang baik sama saya, yang tidak baik enggak tahu saya. Walaupun enggak baik juga kita doakan mudah-mudahan nanti bisa baik lagi. Betul. Jangan salah pilih. Dari A sampai Z kita tetap kita doakan supaya bisa berbagi. Betul, betul itu kata RT Karso. Tapi karena orang-orang yang banyak yang tidak suka sama konten saya, tapi bagi saya nggak masalah. Itu anggap saja angin lewat. Betul. Biarlah berlalu. Oh ya. Ya betul. Yang penting kita semangat dan konsisten juga ya, kita jujur amanah menjadi kreator ya, jangan pala pilih siapa aja komen kita balas. Milagi. Walaupun dengan secara like dan lope itu penonton sudah senang ya. Yang penting semangat, cara semangat, semangat, jangan patah semangat terus untuk berkarya. Betul, apa saja boleh. Karena saya sudah dipanggil ke Kantujun ada OPP. Terima kasih. Kalau tidak ada kalian, saya tidak akan seperti ini, saudara-saudaraku, di Indonesia maupun di mancanegara, khusus tekawet-tekawet di luar negeri. Jagalah dirimu baik-baik ya, jangan sampai kerayu sama orang-orang yang baru kenal ya. Itu pesan dari saya. Kita doakan yang di luar negeri ya, TKW dan TKI mudah-mudahan aktivitasnya dilancarkan ya. Betul. Kang, pas di bulan penuh berkah ini semoga ya, dikasih keberkahan, nanti pulangnya bisa membawa kesuksesan, bisa kumpul lagi bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Nih, amin. Mang Sukamto, oye, yang punya channel. Sukses buat Anda. Amin, Mang Yoto, oye. Mang Sukamto, oye nih. Dia juga YouTuber ya. Tolong didukung untuk YouTuber Mang Sukamto, oye. Kebanyakan lah, nih. Lagi pada kumpul ini YouTuber-YouTuber dan juga Om Bima ikut hadir. Rahboy 16. Tuh, yang punya channel Rahboy 16 juga didukung. Ah ini baru datang Pak Haji Stiker yang punya YouTube channelnya Pak Haji Stiker. Gimana kabarnya, sehat kan? Oh, sehat. Alhamdulillah ini bisa pada kumpul lagi. Sehat. Level lain. Enggak. Oh, enggak level. Untung aman. Aman, aman, aman. Alhamdulillah nih, lagi pada kumpul silaturahmi di markas Dukuh Anyar, markas besar di dusun Sindang Haji, desa Bantar Panjang. Masih kita di kecamatan Cipagu. Nah nih kita ngobrol lagi bersama Kang Yoto, suka dukanya gimana nih? Di sebelum kita menjadi kreator, tidak senang juga yang menjadi orang terkenal karena banyak yang tidak suka sama konten saya dan juga
sama muka saya yang paling jelek sedunia ya. Tapi nggak apa-apa sih, cewek-cewek banyak yang ngasih nomor WA sama saya. Tapi saya nggak apa-apa sih, namanya kita ya, tidak akan minta ya, suatu apapun, tidak minta uang, tidak minta apa-apa, supaya kita saling persaudaraan. Yoto selalu menyapa dari jauh, salam sayang dari jauh ya, karena dunia maya lebih kejam dari dunia nyata, begitu. Intinya kita mendoakan ya, yang baik-baik iya, aja. Walaupun banyak yang gak senang, tetap kita optimis. Mudah-mudahan nanti bisa senang. Betul. Emang siapa sih yang gak kena sama Yoto Kobo? Sudah mendunia. Kalau bukan cowok ini bukan cerita, bukan kisah nyata, ini kenyataan ya sobat YouTuber. Ini wajah Yoto Kobo yang begini, apa adanya, tidak editan, tidak settingan, ini apa adanya. Yotoku seperti ini asli, udah bocil, udah kumel, jelek ya nggak apa-apa, yang penting kita persaudaraan, jangan saling memutuskan tali silaturahmi. Maupun muslim dan muslim itu adalah saudara kita semua ya. Siapa tahu kita ada kebutuhan bisa pinjam cuma dia gitu ya. Pinjam apa? Pinjam nasi, pinjam rokok, kita saudara, kita jangan malu-malu. Kalau saya belum tahu ada perhitungan, silakan bertanya ya. Jangan sesat jalan malah bertanya begitu. Iya. Acara ini kita tutup aja Pak Kasaya. Ya, intinya ya, iya, intinya bukan pinjam apa-apa, pinjam saling pendapat, minta pendapat itu. Tukar pendapat. Misalnya kita sharing-sharing gitu. Betul, iya. Jangan salah paham dulu ya sobat Pak RT. Kita iya, sharing. Ambil yang baik, yang jelek buang. Betul. Nah, kita pamitan aja ini karena kita ada keperluan yang lain. Salam kompak selalu dan sehat selalu untuk sobat PRT dimanapun Anda berada. Semoga tetap keadaan sehat walafiat untuk keluarganya. Semoga dikasih keberkahan dan dikasih rezeki yang banyak. Amin. Di bulan penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.